Tunggu, kami belum naik. Kereta api sebentar lagi akan berangkat. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Wah, banjir. Wah, kakak, kita harus kerja di stasiun kereta api Mitsue. Oh iya, hari ini kita bakalan kerja di kereta api. Wah, asik kak. Kalau begitu kita harus cepat berangkat. Kalau tidak, nanti malah terlambat. Oke deh. Ayo cepat kita berangkat ya, Mio. Wah, kira-kira ramai nggak ya yang naik kereta api? Coba kita lihat, Kak. Wah, banjirnya kemana-mana ya, Mio. Iya, Kak. Tapi seru juga sih, Kak. Oh iya, apa ada orang yang naik kereta apinya? Coba kita lihat, Kak. Oke. Kalau begitu kita segera berangkat. Wah, di mana sih tempatnya? Di dekat Iumat, Kak. Nah, itu dia. Ada kereta api Mitsue. Wah, bagus sekali. Iya, Kak. Depannya ada boneka Mitsue-nya. Wih, keren. Aku mau naik. Iya, Kak. Aku juga mau ikut. Wah, keren sekali kalau kita bisa naik kereta api ini ya, Mio. Tapi, apa di dalamnya ada jualan es krim nggak ya? Coba kita lihat, Kak. Oke, kalau begitu aku naik dulu. Rupanya masinisnya Mio. Iya, aku adalah masinis di sini. Wah, keren. Ada masinis Mio. Dan tempat duduknya warna-warni. Ada warna merah, warna kuning. Aku adalah pelayan di sini. Aku melayani makan-makan. Wah, tamu yang ada di sini semuanya boleh makan sepuasnya. Wah, asik. Wih, keren sekali. Kita kalau jadi tamu di sini, kita bisa makan sepuasnya. Aku juga mau jadi penumpangnya. Wah, kamu mau makan apa? Aku mau pesan lobster ya. Baiklah, aku akan buatkan. Nah, sekarang aku lihat lagi gerbong berikutnya ada apa ini? Hah, ini sepertinya kedai Mitsue ya. Iya, Kak, itu kedai Mitsue. Wih, keren. Aku mau juga deh es krim. Tunggu dulu. Di sini sepertinya ada tulisan I love you, you love me, Mitsue ice cream and tea. Iya, Kak. Wah, keren sekali, Kak. Kakak pintar nyanyi juga. Kalian mau es krim rasa apa? Ada es krim rasa stroberi dan rasa vanila. Oh iya, ada mau boba juga nggak? Aku mau. Aku mau pesan es krim yang ada bobanya ya. Iya deh, kalau begitu aku akan buatkan dulu. Baiklah, sekarang kita lihat lagi gerbong berikutnya ada apa ya, Mio? Wah, kereta apinya mewah sekali ya, Kak. Ya, Mio. Nah, di sini adalah tempat untuk menginap. Wah, banyak sekali tempat tidurnya. Aku adalah petugas membersihkan di sini. Wih, rupanya ada Mio juga. Iya, Kak, semua karyawannya Mio. Iya, ada tempat tidur bertingkatnya. Keren sekali, warna merah dan putih sesuai dengan warna Mitsue. Baiklah, sekarang kita lihat lagi di gerbong berikutnya ada apa ya? Wah, keren. Iya, Kak. Wah, ini tempat apa ya, Kak? Sepertinya ini tempat musik. Ada lagu Mitsue-nya ya, Mio? Iya, Kak. Aku akan putar lagu Mitsue ya. I love you, you love me, Mitsue ice cream and tea. Wah, keren. Jadi kita bisa joget-joget di sini. Ayo kita joget. I love you, you love me, Mitsue ice cream and tea. Wih, keren, Mio. Keren. Hari pertama bekerja di sini saja sudah seru. Iya, Kak. Wah, keren sekali, Kak. Di sini ada es krim juga. Wah, bisa dimakan nggak ya? Huh? Kakak, itu kan cuma pajangan, Kak. Dan di sini kita turun dulu. Wah, keren. Aku senang sekali kalau kerja di kereta api ini. Oh, iya. Aku tugasnya jadi apa ya? Kakak, tunggu dulu, Kak. Tunggu aku. Ada apa, Mio? Kita harus bertugas di dekat stasiunnya. Apa? Di stasiunnya? Wah, keren sekali. Di sini ada gambar Mitsue juga. Iya, Kak. Tapi stasiunnya di mana ya, Mio? Kakak, coba lihat saja. Di dekat gerbang paling depan, Kak. Wah, di sini ada lokomotifnya. Iya, aku mau lihat deh dari atasnya. Oh, kereta apinya keren sekali. Ada 4 gerbong. Lalu di sini ada stasiun kereta api Mitsue. Oh iya, aku mau masuk dulu. Ini tempat apa ya? Mio, sini Mio. Hah, kakak? Di sana ada Baby Nana. Baby Nana. Wah, Baby Nana datang. Wih, asik. Baby Nana juga mau naik kereta api Mitsue ya? Iya, kakak Ita. Nana lagi mengungsi. Soalnya kan lagi banjir. Ya, lagi banjir. Kami mengungsi. Oh iya, kalian mau mengungsi kemana? Kita mau pergi ke Kota Tulip. Ya, kami mau pergi ke Kota Tulip. Di sana nggak ada banjir. Wah, kalau begitu, ayo, kita akan naik kereta api Mitsue. Wah, seru sekali loh. Di sana aku sudah lihat. Ada tempat buat beli es krim, ada tempat buat nari-nari. Wah, lengkap sekali. Ya, Nana sudah pesan tiketnya. Oh iya, di mana sih tempat beli tiketnya? Tempat beli tiketnya di sebelah sana, Kak. Wah, aku mau lihat dulu tempat beli tiketnya di sini ya. Hah, penjual tiketnya juga Mio. Iya, ada apa? Ada yang bisa kubantu? Mau beli tiket berapa? Wah, keren sekali. Mio di mana-mana. Ya, aku mau beli tiket juga. Ada nggak tiket buat ke Kota Lavender? Aku mau beli juga. Iya, ada. Tunggu dulu. Print dulu tiketnya ya. Baiklah, aku akan print dulu tiketnya buat berapa orang. Oh ya, buat berapa orang?
Aku belinya buat 3 orang bersama mama dan bapaku. Baiklah, kalau begitu cepat layani ya. Baiklah, nanti aku serahkan tiketnya. Wah, di sini lengkap sekali. Stasiun kereta api Mixway-nya ada Yumak juga. Iya, Kak. Wah, tempat belanjanya juga ada, Kak. Toiletnya juga ada. Iya, di sini ada ramai sekali penumpang-penumpang yang mau naik ya, Mia. Iya, aku mau pergi ke Kota Tulip nih. Sebentar lagi kan kereta apinya berangkat. Tapi tadi kan kereta apinya kosong. Iya, Kak. Wah, kalau kereta apinya kosong, gimana kita mau berangkat ya, Kak? Oh, iya juga sih. Jadi gimana? Kita harus mencari penumpang. Iya, Kakak Yuta. Kalau kereta apinya kosong, bagaimana mau berangkat? Oh, iya. Gimana, Mio? Gimana kalau kita cari saja orang-orang yang mau naik kereta apinya, Kak? Mungkin saja ada orang yang belum tahu ada kereta api Mixway di Kota Sakura. Oh, baiklah. Wah, kalau begitu aku mau pesan es krim dulu deh. Sebelum aku berangkat dan mencari penumpang, kamu mau ikut, Mio? Ya, Kak, aku mau ikut. Oh, iya, aku mau pesan es krim yang kon ya. 1 buah yang rasa stroberi. Baiklah, aku akan buatkan dulu. 5 menit lagi. Oke. Kalau begitu kita berangkat, Mio. Baiklah, Kak. Kita akan cari penumpang buat kereta api Mixway. Wah, asik. Wih, keren sekali kereta apinya. Aku suka. Oh iya, Kak. Kita mau cari penumpangnya di mana ya, Kak? Karena banjir ini pasti banyak orang yang mau mengungsi. Bagaimana kalau kita cari satu persatu? Nah, ayo. Kamu ikut aku saja, Mio. Om, telolet. Wah, ada yang lagi nunggu bus di sana, Mio. Wah, kita tanya yuk, Kak. Mana tahu mereka juga mau naik kereta api Mixway. Hai, kalian mau naik kereta api Mixway? Tujuannya mau pergi ke Kota Tulip. Hah? Ada kereta api Mixway? Iya, ada kereta api Mixway. Keren sekali loh. Fasilitasnya lengkap. Lalu, tiketnya juga murah. Berapa tiketnya? Tiketnya cuma 5.000. Murah sekali. Wah, kalau begitu aku mau ikut. Tapi bagaimana? Kami sudah menunggu bus telolet nih. Tidak usah deh. Kalian ikut saja naik kereta api. Baiklah, kalau semurah itu aku mau ikut deh. Wah, ayo. Kalau begitu, ayo kita pergi ke kereta apinya. Baiklah, tunjukkan di mana kereta apinya. Kami mau ikut. Ayo deh, kalau begitu, kita cepat naik kereta apinya. Sebentar lagi mau berangkat, tapi tunggu aku cari penumpangnya sampai penuh. Wah, kalau begitu aku mau nunggu. Wah, kereta apinya keren sekali. Iya, cepat naik. Baiklah, aku mau naik. 1 eternity later. Wah, Kak, kita sudah dapat banyak penumpang nih, Kak. Iya. Wah, di sana sepertinya ada orang yang mau naik kereta api juga. Coba kita tanya ya, Mio. Baiklah. Tunggu dulu. Apakah kalian mau naik bus? Bukan, kami sedang menunggu pesawat. Apa? Menunggu pesawat? Wah, mereka mau naik pesawat ya, Kak? Iya, kami sedang menunggu taksi lewat. Setelah itu, kami mau pergi ke bandara buat naik pesawat. Kami mau pergi ke Kota Tulip. Ah, nggak usah. Naik pesawat kan mahal. Lebih baik naik kereta api saja. Wah, memangnya di Kota Sakura ada kereta api ya, Yuta? Iya, ada kereta api. Namanya kereta api Mixway. Stasiunnya dekat saja, Kak. Wah, aku baru tahu. Kalau begitu aku mau naik. Kalau kalian mau naik, aku akan antar jemput kalian. Wah, baik sekali. Kalau begitu mau deh. Oke. Kalau begitu ayo naik ke mobil Alphardku ya. Baiklah, kalau begitu kami mau ikut. Wah, Kakak, penumpangnya banyak sekali, Kak, sampai penuh. Iya, Mio, aku akan antarkan dulu mereka ke kereta api Mixway-ku ya, Mio. Baiklah, Kak, aku tunggu di sini ya, Kak. Tapi Kakak ingat ya, Kak, jemput Mio. Iya, Kak. Wah, asik. Kita bakalan naik kereta api Mixway. Wah, itu dia. Kereta api Mixway-nya keren sekali, Yuta. Iya nih. Wah, ayo. Semuanya turun. Kalian boleh naik lewat sini. Di sini ada pintu gerbangnya juga loh. Wah, asik. Kalau begitu aku mau ikut. Kalian mau di tempat tidurnya atau di tempat duduknya? Kami mau di tempat Mixway. Es krimnya deh. Oke, kalau begitu silakan duduk. Wah, asik. Kita bisa naik kereta api sambil makan es krim Mixway. Iya, ayo cepat. Ambil tempat duduk kalian. Terserah kalian mau duduk di mana. Baiklah. Nah, sekarang kalian bisa juga duduk di depan. Di depan masih ada banyak kursi kosong loh. Di sini juga bisa makan gratis. Ayo, siapa yang mau ikut? Aku mau ikut. Aku duduk di depan saja deh. Di sini bisa makan gratis. Oh, iya, aku akan siapkan makanan ya. Ada soto juga, ada ayam panggang. Kalian mau makan apa? Kalian tinggal pilih saja ya. Baiklah, Yuta. Asik. Oke, tapi ingat beli tiket ya. Tiketnya 5.000. Baiklah, ini aku bayar, Yuta. Haha, kalian sudah bayar tiket. Baiklah, sekarang aku akan cari lagi. Di mana ada penumpang lagi ya? Ayo, Mio. Kita harus semangat, Mio. Supaya kereta apinya cepat penuh. Iya, Kak. Aku juga mau ikut, Kak. Nah, baiklah. Sekarang aku akan jemput Mio dulu. Mio, kereta apinya sudah hampir penuh loh, Mio.
Wah, asik sekali, Kak. Kita akan cari penumpang lagi. Baiklah. Wah, aku sudah dapat uangnya nih. Ini orang-orang yang bayar tiket loh, Mio. Wih, kalau begitu, ayo deh kita lanjut lagi. Supaya kereta apinya cepat penuh, lalu kita cepat berangkat. Wah, di sana juga ada orang, Kak. Iya, iya. Ayo kita jemput. Hei, permisi, permisi. Wah, ada banyak orang nih. Kalian mau naik apa? Kalian mau kemana? Kami sebenarnya mau pergi naik kereta api, tapi kereta apinya lama sekali nggak lewat-lewat. Bagaimana kalau kalian naik kereta api Mixway saja? Ada kereta api Mixway loh. Di mana ada kereta api Mixway? Iya, benar. Ada kereta api Mixway di dekat Yumat. Baiklah, kalau begitu aku mau ikut. Aku mau ikut. Iya, aku juga mau ikut. Mau ikut. Tiketnya berapa? Mahal nggak? Nggak, cuma 5.000. Cuma 5.000. Oke, oke. Kalau begitu aku mau ikut. Tapi kami mau pergi ke sananya pakai apa ya? Aku akan jemput kalian pakai Alphard. Wah, asik. Asik. Kita dapat diantar jemput. Baiklah, ayo-ayo. Ikut naik mobil Alphardku. Wah, asik-asik. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Nyom, 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 nyom. Wah, susinya enak sekali nih, Pak Ipe. Hari ini susinya istimewa ya? Ya, hari ini aku buatkan susi istimewa buatmu, Nita Kagi. Enak sekali, enak sekali. Tiba-tiba ada orderan nih. Wah, kamu ada orderan ya? Iya nih, ada orderan. Wah, aku harus menjemput orang nih. Aku kan jadi ojek online. Wah, keren sekali, keren sekali. Oh iya, di mana mobilmu ya? Oh, mobilku di depan. Baiklah, aku mau pergi dulu ya. Wah, aku harus menjemput orang. Ada yang mengorder nih. Baiklah, tapi di mana ya? Aku lihat dulu nih di petanya. Oh, di sebelah sini. Oke, oke. Aku akan jemput, aku akan jemput. Wah, di sebelah mana nih? Oh, iya, di sini dia. Aduh, aku sampai kelewatan nih. Hei, Abang Ojek. Aku di sini, aku di sini. Aku lagi nunggu kamu loh. Oh, iya, iya, iya. Aku sudah datang. Mbak Ayumi ya? Iya, iya. Aku yang order ojeknya. Oh, iya. Aku mau diantar ke Kota Tulip. Berapa ya? Oh, tunggu dulu. Aku lihat dulu ya. 100.000. Hah? Mahal sekali. Iya, iya. Memang orderannya segitu sih. Gimana lagi? Iya deh, baiklah. Kalau begitu aku mau bayar. Tapi kok mahal banget ya? Kalau nggak mau ya udah. Kalau begitu aku pergi saja ya. Tunggu dulu Abang Ojek. Masa sih dibilang mahal? Padahal aku sudah berikan tarif yang murah. Baiklah, aku akan cari penumpang lagi. Ada yang mau order ojek online-ku lagi. Di mana ya tempatnya? Oh, kayaknya di sini deh. Baiklah. Hai, apa kalian yang order ojek online-nya? Iya, kami yang order ojek online-nya. Boleh nggak kami naik mobilnya? Boleh, tapi kalian kenapa ramai sekali? Mobilku mana muat? Oh iya, aku mau tanya, kalau misalnya ke Kota Tulip berapa ya? Kami mau mengungsi ke sana, soalnya lagi banjir nih. Ke Kota Tulip lagi. Baiklah, ke Kota Tulip harganya 200.000. Apa? Mahal sekali. 200.000. Iya. Gimana lagi? Ayo cepat. Kalian mau naik atau tidak sih? Baiklah. Aku mau naik deh. Aku mau naik. Aduh, mahal sekali ya, Papa. Iya nih. Mahal sekali. Gimana lagi? Kita harus mengungsi soalnya. Hahaha. Akhirnya mereka mau naik juga. Nah, kita akan cari penumpang lagi, Mio. Ayo, ayo, Kak. Ayo kita cari penumpang lagi. Hai, hai. Aku mau naik ojek. Aku mau naik ojek. Tapi kami bukan ojek. Wah, kita malah dikira ojek nih, Mio. Ayo, ayo. Siapa yang mau naik kereta api ya? Siapa yang mau naik kereta api? Oh, di sini ada banyak penumpang. Gimana kalau aku tanya mereka saja? Mungkin mereka mau naik kereta apiku. Kereta api Mixway. Hai, permisi. Apa kalian mau naik kereta api Mixway? Kereta api Mixway tujuannya ke Kota Tulip. Tiketnya murah. Cuma 5.000 satu orang loh. Benarkah? Murah sekali. Wah, murah sekali, Papa. Gimana kalau kita ikut naik kereta api Mixway saja? Iya. Ayo, ayo. Kalau kalian mau ikut naik, aku akan jemput kalian ke stasiun kereta apinya. Wah, kalau begitu, ayo, ayo. Hei, apa-apaan ini? Ini adalah penumpangku. Kenapa kamu malah menyerobot penumpangku? Penumpang Bapak? Aku yang duluan ke sini. Enggak. Tadi ini adalah penumpangku. Aku yang menawarkan mereka naik ke mobilku. Bukan kamu. Benarkah? Aku cuma menawarkan mereka naik kereta api. Mungkin mereka mau atau enggak ya. Aku mau naik kereta api saja, enggak jadi deh naik ojeknya. Hei, kalian kan tadi sudah setuju mau naik mobilku. Kenapa kalian malah mau naik kereta api? Iya, enggak jadi deh. Soalnya mahal banget. Enggak jadi deh kami. Kami mau naik kereta api Mixway saja. Itu kan benar. Mereka mau naik kereta api tuh. Enggak boleh begitu. Kamu telah mengambil penumpangku. Kita tanya saja. Kalian mau ikut siapa? Mau naik mobil warna hijau ini atau mau ikut aku? Kami gak jadi, kami gak jadi. Kami mau naik mobil yang biru saja. Ayo, ayo, kita berangkat saja. Yeay, akhirnya aku dapat penumpang lagi. Wah, seenaknya. Dia mengambil penumpangku. Tadi mereka dari mana ya? Kereta api Mixway. Tunggu saja pembalasanku. Baiklah, aku akan cari penumpang lain saja.
Kali ini aku cari penumpangnya di dekat mana ya? Aku tabrak saja mobilnya. Udah kena. Hei, kamu menabrak mobil orang sembarangan. Rasain. Sekarang aku akan cari lagi di mana ada penumpang ya. Di sana ada keramaian. Mungkin saja mereka mau naik ojek onlineku. Baiklah, titit. Kalian mengorder ojek? Mau order ojek online? Iya, kami mau pergi ke Kota Tulip. Berapa ya tarifnya? Tarifnya 200.000. Hah? Mahal sekali. Kalau begitu, kami nggak jadi deh. Hei, tunggu dulu. Itu sudah murah loh. Wah, abang ojeknya mahal sekali. Itu ada suara apa ya? Kayaknya ada suara kereta api tuh, Mama. Gimana kalau kita naik kereta api saja? Baiklah, kalau begitu kita naik kereta api saja deh. Nggak jadi naik mobil. Ayo, kita berangkat saja naik kereta api. Ayo, Mama, kita pergi naik kereta api saja. Hei, tunggu. Kalian kan tadi mau naik ojekku. Nggak jadi deh, Paman. Kami mau pergi naik kereta api saja ya. Kami pergi dulu. Hei. Wah, semua orang malah mau naik kereta api. Aku punya ide. Gimana kalau aku kerjain saja orang yang tadi itu? Wah, semua penumpangku malah nggak jadi naik ojekku. Waduh, gimana ini ya? Aku tahu. Aku akan menyamar saja jadi polisi. Nantikan pembalasanku. Aku akan nunggu saja di dekat sini, di dekat simpang. Baiklah, kalian akan tahu apa yang akan aku lakukan. Wah. Asik, kita mau berangkat. Wah, kakak, ngemudikannya hati-hati ya, kak. Soalnya mobil kita penuh nih, kak. Tenang saja, Mio. Aku kan jago nyetir. Oke, kita akan berangkat ke stasiun Mixway. Wah, masih ada penumpang, kak. Nanti kita harus jemput lagi ya, kak. Oke, Mio. Prit. Itu kenapa ada polisi? Wah, kakak gawat nih, kak. Apa yang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba dipanggil polisi ya, kak? Hei, berhenti. Kalian berhenti. Jangan lewat sini lagi. Oh iya, aduh, kalian ini terlalu banyak penumpangnya. Jadi, kalian harus aku tilang. Apa? Kami harus ditilang? Iya, aku akan tilang kalian. Aku ada polisi. Hah? Gimana nih? Aku malah ditilang. Wah, gimana? Aku jadi nggak bisa berangkat nih. Mio, gimana Mio? Aku mau turun saja. Wah, gimana nih? Mobilku jadi ditilang. Kalau begitu kami jalan kaki saja deh. Kami kan sudah dekat nih dengan stasiunnya. Ya deh, kalian pergi saja ke stasiunnya. Di sana, kereta apinya sebentar lagi sudah mau berangkat. Baiklah, kami akan pergi beli tiket dulu ya. Nah, kami pergi dulu ya, Yuta. Baiklah. Wah, gawat nih, Mio. Kita malah ditilang. Iya, kak. Gimana nih, kak? Gimana ya? Aduh, gara-gara kami, kamu malah ditilang. Gak apa-apa, Paman. Kami akan selesaikan masalahnya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Wah, gimana, Mio? Hihi, sekarang dia tidak akan bisa apa-apa lagi. Hei, cepat. Sini, kamu sudah ditilang. Gara-gara kamu bawa mobil terlalu kencang. Dan satu lagi. Kamu telah membawa orang terlalu banyak. Hah? Gimana, Mio? Jadi aku harus bagaimana? Jadi kamu harus bayar uang 1 juta. Apa? Aku harus bayar uang 1 juta? Kakak, sini dulu, kak. Ada apa, Mio? Kamu ada uang 1 juta? Enggak, kak. Mio curiga. Lihat, kak. Kenapa topinya mirip dengan si tukang ojek tadi, kak? Benarkah? Coba aku lihat. Oh, iya, Mio. Kenapa mirip ya, Mio? Iya, kak. Dia kan tadi pakai baju warna hijau, kak. Lalu kakak lihat juga. Mobilnya ada di sana. Hah? Mana dia, Mio? Itu, kak. Yang warna hijau. Tadi kan dia pakai mobil warna hijau. Iya, betul, Mio. Tapi kenapa dia bisa pakai seragam polisi ya, Mio? Jangan-jangan dia adalah polisi palsu. Hah? Jadi gimana? Mio, coba kamu lapor saja ke ibu polisi, Mio. Iya, kak. Kakak coba bicara dengan dia dulu ya, kak. Mio akan lari ke kantor polisi. Mio akan panggil ibu polisi, Mio. Iya, Mio. Cepat, Mio. Soalnya kereta apinya sudah mau berangkat. Nanti kita malah terlambat. Baiklah, kak. Aku akan pergi ke kantor polisi sekarang. Hei. Ada apa ini? Kenapa lama sekali? Cepat keluarkan uang 1 jutanya. Kamu sudah ditilang. Harus bayar uang tilang. Mio akan lari dulu ke kantor polisi. Lewat sini saja. Biar orangnya nggak nampak Mio. Baiklah, Mio harus cepat-cepat pergi ke kantor polisi. Panggil ibu polisi, Iyo. Nah, di mana dia, Mio? Ada polisi palsu? Iya, ibu polisi, Iyo. Dia sedang bilang kakak Yuta. Wah, gawat. Soalnya kami sudah mau cepat naik ke kereta api Mixway. Waduh, kamu tunjukkan di mana tempatnya. Iya nih, ibu polisi, Iyo. Di sini. Baiklah, ibu polisi, Iyo akan tangkap di mana ada polisi palsunya. Nah, di sini dia, ibu polisi, Iyo. Polisi palsunya. Tunggu, aku akan lihat dulu. Kamu polisi dari mana ya? Apa? Ada polisi beneran.
Waduh, aku pasti ketahuan ini. Aku kan cuma menyamar. Wah, gimana nih? Iya, aku adalah polisi dari Kota Tulip. Wah, kamu nggak bisa bohongi aku. Kamu polisi palsu ya? Kamu dapat dari mana nih seragam polisinya? Apa? Kalau kamu menyamar jadi polisi palsu, itu melanggar hukum. Jadi kamu akan aku tangkap. Yeay, akhirnya ditangkap juga. Ayo ibu polisi, yuk, masukkan saja ke penjara. Ya Yuta, itu nggak boleh loh. Masa menyamar jadi polisi? Wah, akhirnya kamu ketahuan ya. Kamu kan tukang ojek tadi. Wah, kenapa kamu bisa tahu? Iya dong, kami bisa tahu ya Kak Mio. Iya Kak, hihihi, berkat Mio kan Kak. Ya Mio, wah terima kasih ya Mio. Kamu sudah menyelamatkanku Mio. Nah, sekarang ikut aku ke kantor polisi. Aduh, aku malah dibawa ke kantor polisi. Wah, kenapa bisa begini? Padahal aku cuma mau ngerjain bocah itu. Heh, kamu gak boleh menyamar jadi polisi. Itu melanggar hukum. Jadi lebih baik kamu aku penjarakan saja. Apa? Aku harus masuk penjara? Tidak. Wah, Mio, kereta apinya sudah mau berangkat. Iya, Kak. Kereta apinya sudah mau berangkat. Ayo cepat, kita harus kejar kereta apinya. Hei, tunggu, kami belum naik. Kereta api sebentar lagi akan berangkat. Silakan penumpangnya naik ke kursi penumpang masing-masing. Baiklah, tunggu kami. Hei, kereta api Mixue. Wah, akhirnya aku bisa sampai juga ke kereta apinya. Aduh, Kak. Aduh, Mio capek sekali. Yeay, kita mau berangkat. Naik kereta api Mixue. Iya, kita naik kereta api Mixue. Hei, kamu dari mana saja, Yuta? Kamu sudah dapat cari penumpang sebanyak ini. Wah, rupanya sudah penuh. Iya, Kak. Semua kursi penumpangnya sudah penuh. Bagaimana dengan yang di belakang ya, Mio? Ya, Kak. Coba kita lihat. Wih, kita sudah berhasil mencari penumpang yang banyak. Akhirnya kereta apinya berangkat. Yeay, kita berangkat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Ayo kita main gitar. Ayo Kak, yeay, kita berangkat juga.